Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasib orang-orang kafir dan musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin, mereka akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk makhluk. Ya, jadi orang kafir itu makhluk yang paling buruk. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada mereka sekian banyak kenikmatan, tak terhitung jumlahnya. Allah telah memberikan tubuh yang indah, akal yang cerdas. Ya, belum lagi dari sisi dunia, tapi mereka malah beribadahnya kepada selain Allah. Mereka malah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Allah yang kasih sekian banyak kenikmatan, tapi yang mereka sembah bukan Allah. Makanya mereka adalah syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk. Ya, di antara mereka yang ada yang menyembah jin, di antara mereka yang menyembah binatang, sapi, ya, patung, setan dan yang sebagainya. Oleh karena itulah mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Inna syarrad dawab indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah siapa? Orang-orang yang kafir. Makanya jangan muliakan mereka, karena mereka adalah dihinakan oleh Allah. Bahkan di surah Al-A'raf ayat 179, Allah sifati mereka lebih buruk dari binatang. Balhum adzal. Iya. Apa kata Allah tentang penghuni neraka jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah sudah kasih mereka kenikmatan. Iya, mereka punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar penjelasan tentang ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya, akhirnya apa? Keadaan mereka seperti binatang ternak. Ya, lihat aja perilaku mereka, orang-orang kafir itu seperti binatang ternak. Ya, bahkan kata Allah balhum adzal, mereka lebih buruk lagi, lebih sesat lagi dari binatang. Ya, di surah Al-Qur'an Allah juga berfirman, antasabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun innahum illaka al'an balhum adzallu sabila. Jadi jemaah rahimakumullah, mereka dikatakan makhluk terburuk karena mereka telah mengetahui kebenaran, telah mengetahui al-bayyinah, tetapi mereka malah meninggalkan kebenaran tersebut. Hadza shiratun mustaqim.